Bagaimana maksud peternak itu mandiri DOC? Yaitu peternak memiliki indukan yang bisa mencetak DOC-DOC yang unggul. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, salam sukses. Bertemu kembali dengan Bantira Farm. Untuk kesempatan hari ini, saya akan memberikan beberapa pengalaman maupun pengetahuan tentang menjadi peternak ayam kampung yang selalu saya gaungkan untuk mandiri DOC. Apa yang dimaksud dengan mandiri DOC? Yang Bantira Farm maksudkan adalah bahwa dengan kita mempunyai ayam kampung indukan atau yang sudah berumur lebih dari 5 bulan, ini membuktikan ataupun bisa memberikan manfaat kepada peternak yang selama ini mungkin kebutuhan ayam kampung yang baru terpenuhi sekitar 6-10% kebutuhan nasional. Ini para peternak bisa mulai dan tidak khawatir untuk suplai dari DOC itu sendiri. Keunggulan ayam KUB, ayam kampung unggul Balitnag, ini selain pertumbuhannya yang cukup cepat, kalau untuk diambil panen daging, ini umur 75 hari sampai 90 hari, bobot sudah bisa mencapai 7 on sampai 1 kilo. Hal-hal apa yang menjadikan faktor untuk bisa mencapai target? Tentunya di dalam peternakan, faktor yang paling utama adalah kesehatan ayam dan pakan yang dibutuhkan oleh ayam, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam itu bisa terpenuhi, sehingga produksi bisa tercapai. Kalau sahabat-sahabat peternak dengan menyiapkan indukan ini, kita bisa produksi DOC sendiri. Ayam KUB bertelur selama 1 tahun. Selama masa produktif itu bisa menghasilkan telur kurang lebih 160 sampai 180 butir per tahun. Nah, ini kelebihan ayam KUB. Sehingga tidak ada salahnya kalau para peternak ini bisa membuat ataupun mencetak DOC sendiri, sehingga keuntungan lebih maksimal, kemudian bisa menyelesaikan masalah tentang kelangkaan DOC yang disiapkan oleh perusahaan pembuat DOC. Ini keuntungan ayam kampung. Jadi kalau ayam kampung ini kita bisa membuat DOC sendiri, kemudian punya indukan sendiri. Kelebihan dan keunggulan, keuntungan apabila kita
punya indukan, tentunya satu, keuntungan peternak akan lebih maksimal. Kalau DOC kita beli dengan harga per ekornya 6.500 sampai 7.500, kalau para peternak bisa membuat ataupun mencetak DOC sendiri, berarti keuntungan akan bertambah dengan biaya DOC yang sudah terselesaikan. Untuk membuat DOC, para peternak bisa menyiapkan dengan modal yang minim, yaitu paket 5 betina 1 pejantan. Ini sangat efektif dan hasilnya sangat efisien ya, apa, fertilitasnya itu tinggi karena satu pejantan hanya mengawini satu ataupun 5 betina. Nah, ini teman-teman kalau kita punya indukan sendiri, tentunya karena ayam KOB ini tidak punya sifat mengeram, ada tambahan modal untuk menyiapkan ataupun membuat mesin tetas. Hingga sirkulasi perputaran ayam ini dengan 1.5 bagi pemula, saya harapkan untuk 1 tahun itu bisa mencapai produksi DOC kurang lebih 1.000 ekor dengan modal 1 pejantan 5 betina. Kemudian yang kelebihan, yang keuntungan yang kedua, kalau kita punya indukan sendiri itu kita bisa menjaga kualitas ataupun kuantitas yang akan kita capai, berapa yang akan kita pelihara selama periode dengan kekuatan modal maupun keadaan lahan yang tersedia. Bisa mencetak DOC sendiri, ini saya harapkan para peternak itu lebih bisa meningkatkan ekonomi keluarga ataupun penghasilan dari hasil peternak. Jadi kelebihan dari peternak ayam kampung ini, selain mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, kemudian bisa mencetak DOC sendiri, kemudian hasil panen bisa menyesuaikan, mau diambil telur ataupun dipanen dagingnya, ini tergantung dari pasar, sehingga pasar itu yang menentukan keberhasilan peternak. Kemudian peternak juga tidak selalu dihadapkan dengan permasalahan pasar dan DOC. Kalau sudah terbangun suplai ataupun DOC yang akan kita besarkan untuk menjadi ayam pedaging, karena kita punya indukan sendiri dan bisa minta DOC sendiri, ini yang membantu para peternak untuk lebih menyiapkan pasar. Jadi kemandirian DOC untuk peternak ayam kampung adalah suatu hal yang wajib untuk dirintis. Jadi teman-teman, untuk
menyiapkan undian, kemudian pasar, ini yang perlu dibangun oleh peternak pemula. Demikian sahabat-sahabat ternak, sahabat-sahabat peternak pemula, untuk mencapai dan menggapai keuntungan dengan beternak ayam kampung adalah dengan mandiri DOC, kemudian menciptakan pasar yang tentunya sesuai dengan produktivitas ataupun daya produk dari peternakan kita. Salam sukses dari Bantira Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.